Reuni alumni SMA Negeri 1 Ciawi mengket katineng ku tali asih. Gelaran reuni perak alumni SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya angkatan 1994 dengan mengangkat tema Dur Salembur Baraya Sasakola digelar meriah di Taman Wisata Alam Pasir Kirisik Guranteng, Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Reuni yang digelar Sabtu 5 Januari 2019 itu merupakan kegiatan reuni kali pertama bagi angkatan 1994. Ketua Panitia Reuni Perak SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya angkatan 94, Iwan Ridwan Irawan mengaku bangga, bersyukur melihat antusias para alumni yang hadir dalam acara reuni perak tersebut setelah 25 tahun lamanya tak jumpa. Harapannya kita kegiatan ini adalah bahwa kita berharap kita bisa menjaga silaturahmi antar alumni baik maupun 94 maupun 95 semua angkatan mereka bisa menjaga tali silaturahmi. Reuni tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang temu kangen saja, akan tetapi menghadirkan hikmah yang diambil termasuk memberikan bakti karya bagi SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya. Guru SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya, Otin Miharja, mengapresiasi reuni yang digelar angkatan 1994 SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya. Menurutnya, reuni tersebut merupakan sebuah harapan yang sangat diinginkan pihak sekolah demi terjaganya tali silaturahmi antar alumni. Otin berharap reuni tersebut tidak hanya sekedar untuk ajang silaturahmi saja, akan tetapi lebih banyak memberikan manfaat positif, baik itu untuk diri sendiri, teman satu angkatan, maupun untuk sekolah. Sementara itu, sebagai alumni SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya, angkatan 1996, seorang kreatif preneur asal Tasikmalaya, Siti Nur Asyami Laili merasa bangga dengan langkah yang dilaksanakan oleh kakak kelas alumni SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya angkatan 1994. Dari reuni tersebut, diakui Yemi banyak energi dan nilai kebersamaan yang hangat, kinerja dan teamwork yang real. Dari Taman Wisata Alam Pasir Kirisik, koropak.co.id mengabarkan.